أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sebagaimana Imam Al-Ghazali rahimahullah memberi pencerahan kepada kita berhubung dengan sabar. Sabar ni ada dalam dua keadaan. Keadaan pertama ialah berhubung dengan perkara-perkara yang kita suka, dan perkara yang kedua adalah berhubung dengan perkara-perkara yang kita tidak suka. Sama sekali berhubung dengan perkara yang sabit dengan usaha dan ikhtiar kita, iaitu sabar dalam masalah kita nak taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sabar lagu mana kita nak lawan hawa nafsu supaya kita boleh taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kita akan sentiasa berdepan dengan syaitan yang sentiasa buat kerja tak berhenti untuk menyekat segala amal-amal yang kita kira boleh mendatangkan kebaikan dunia dan akhirat. Maka kena sabar nak buat benda baik. Baik, yang kedua, kena tahan dalam perkara yang bersabit dengan perkara-perkara yang kita tak suka, ialah berhubung dengan perkara yang di luar daripada usaha dan ikhtiar kita, tapi kita boleh ubah dia, kita boleh buat dan kita boleh tak buat untuk dapat kebaikan. Contohnya apabila orang supah kita tidak nak orang supah kita, tapi dalam masa yang sama kita boleh supah balik. Dan dalam masa yang sama kalau kita ada sabar, kita tak usah kata apa, maka dia kata kita tu boleh falak kita, kita tak balas tu, maka selamat daripada kita terlepas falak tadi. Dalam masalah yang ketiga, dalam berhubung dengan perkara-perkara yang kita tak suka, iaitu ianya tidak berkaitan dalam lingkungan ikhtiar sama sekali. Imam Ghazali kata yang ketiga ni tak sabit dengan lingkungan ikhtiar kita sama sekali. Tak ada pilihan bagi kita. Benda ni mari melalui ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita tak boleh nak pilih sama ada nak ataupun tak sih. Dan depan kitanya sama-sama ada kita boleh terima ataupun tak boleh terima. Sama ada kita boleh terima dengan sabar ataupun kita terima dalam keadaan kita tidak sabar. Maka dalam keadaan ni, sabar adalah merupakan suatu perkara yang cukup penting. Dia sabar dalam bab ni sabar paling tinggi sekali. Sebagaimana Imam Ghazali sebut kepada kita, seperti ditimpa musibah, pamannya matinya orang yang berpangkat, mati orang yang pangkat besar, dan juga musnahnya harta benda. Musnah harta benda kita. Kena banjir. Kita tengok dulu tempat kita 2014 ni banjir besar. Kalau kita pergi jalan di Ulu Kelantan tu, bahagian besar rumah tinggal tiang seri saja. Tinggal tuku saja. Tuan rumah pula duduk dalam kemah. Kita pergi bawa makanan ni budak-budak terkekal. Tinggal ke seperti mana dalam apa nama ni misi Afrika. Tetapi apabila Allah Ta'ala tetapkan, kena terima. Cuma bezanya dalam masalah ni, boleh fala tak boleh fala bergantung kepada sabar. Maka disebut sabar atas semua kecelakaan yang menimpa atas diri kita dari perkara-perkara tersebut adalah dikira setinggi-tinggi maqam, iaitu pangkat kesabaran. Darjah kesabaran yang tinggi atas sesuatu kecelakaan itu dapat dicapai dengan meninggalkan rasa kesal. Pertama sekali, supaya kita tidak ilah sabar, supaya kita boleh terus sabar, kita jangan kesal. Allah kesalnya. Ada lagi kisah yang mana diceritakan, disebut di sini, sayangilah hendaknya kita tidak akan melakukan perkara-perkara tersebut di atas tadi, malah hendaklah kita sentiasa redha dengan qadha dan qadar dan takdirnya, dan bersikap sabar dan berkeadaan seperti biasa. Kita harus mempercayai bahawa anggota badan kita itu adalah sebagai pinjaman, bila-bila masa boleh diambil balik oleh pengurniannya. Berdasarkan kita lihat bahawa ini betapa perlunya kita sabar dalam masalah perkara-perkara yang kita tidak ingini.
Tetapi apabila Allah adabkan kepada kita, anggaplah itu adalah anugerah Allah untuk memberi pahala kepada kita. Kontrol apa nama ni, kawalah perasaan buruk kita, nafsu amarah kita, supaya tidak membatalkan pahala yang Allah nak beri kepada kita tadi. Maka kita merapak, kita menaung, kita tak pada-pada dengan benda, maka dia yang menyebabkan hilang pahala. Tapi kalau kita sabar, maka itulah peluang Allah nak gandakan pahala kepada kita dengan segala kebaikan, insyaAllah.